Hi guys, welcome back to my channel for unboxing and review aku Ais. So hari ni aku nak unboxing Zack Snyder Justice League Part 2 punya Funko Pop. Yang ni aku nak unboxing just satu ni je, iaitu dia punya yang deluxe punya. Yang deluxe ke deluxe, deluxe aku tak tahu benda tu. Aku tak tahu macam mana nak sebut dia tapi lantak lah. So ini adalah Pop Deluxe yang first aku ada. Yang ni nama dia Darkseid on Throne. Lepas tu nombor dia 1128. Dia punya line Zack Snyder Justice League. Lepas tu ada tulis Deluxe and DC. So ni adalah pandangan depan kotak ni. Ni first lah aku ada yang Deluxe punya Funko Pop sebab aku tak pernah beli pun. Lepas tu tepi dia nama dia besar betul, Darkseid on Throne. Lepas tu tepi dia tak ada konsep art dia. Lepas tu atas dia ada ruang macam ni. Aku tak tahu kenapa dia buat macam ni. So maybe nak buat macam special punya Deluxe kot. Tu bawah dia tak ada apa sangat. Lepas tu belakang dia, dia punya checklist dia. Yang ni macam dah terbuka je. Lepas tu belakang dia ada checklist dia. Semuanya aku ada. Untuk korang yang belum tengok part 1 punya Zack Snyder Justice League Funko Pop, aku letak dia punya link dekat bawah. So korang just tekan je kat bawah tu. So kita buka dia daripada atas je lah. Sebab yang atas ni pun macam dah terbuka. Oh yang ni tak payah guna kad. Masa mana kena buka ni? Tapi macam sayang pula nak buka guna atas. Eh buka belah atas. Tapi atas ni macam dah terbuka ni. Takpelah buka bawah je lah. Biasa buka bawah kan. Saya cantik dia punya ni. Belum-belum lagi dah cakap cantik. Tak tengok lagi dalam dia macam ni. Okay, saya memang cantik dia punya insert dia. Aku suka. Aku memang suka gila kalau insert dia terbuka dua macam ni. Saya memang cantik. Lepas tu yang ni dia ada background macam ni. Dia sakat background kelabu-kelabu macam ni. Ada kotor-kotor sikit macam ni. Sebab nak buat macam kat apocalypse kot. Maybe lah. So, kita tengok pop dia. So ni adalah Funko Pop Darkseid on Throne tu. Dia tak adalah berat sangat. Dia tengok macam berat, cuma tak berat pun. Maybe sebab dalam ni kosong, tu yang dia jadi ringan. Lepas tu yang ni Darkseid dia tengah duduk kat kursi ni. Dia punya tahta ni, dia punya throne ni. Dia tengah sakit hati. Lepas tu pop dia sama je macam pop yang Darkseid tu dulu. Cuma yang ni beza dia duduk. And dia tak ada pegang dia punya yang lembing tu. Lepas tu mata dia tak merah. Dia tak ada keluar dia punya omega beam tu. Lepas tu tangan dia tengah anu tongkat dagu. Dia tengah marah ke sikit hati. Aku tak tahu, aku malas nak tanya. Nanti tak pasal kita pula yang kena marah. So pop dia tak adalah apa sangat. Dia cakap duduk macam ni, kosong je. Lepas tu dia punya throne ni pun tahta dia tak adalah detail apa sangat. Dia macam mau macam piramid apa benda macam tu. Tu detail kat dia punya throne ni, kat dia punya tahta ni ada lubang-lubang macam ni. Macam lubang-lubang dekat span macam tu, macam cheese tu. Pada aku agak geli sikit. Nasib baik dia punya throne ni macam warna-warna bronze macam tu. Tu ada detail-detail comot-comot sikit. Maybe dulu dia cat warna lain. Lepas tu tiba-tiba cat dia dah pudar. So belakang dia pun detail dia tak ada apa benda sangat. Lepas tu ada batu-batu macam ni. Dia guna brick macam ni lah untuk buat dia punya throne ni. Dia pun tak ada lah apa sangat dia punya throne ni. Tengok macam berat tau. Tapi lalai ringan je. Lepas tu pop deluxe ni tak adalah besar sangat macam 6 inci ke apa benda. Dia cakap nama deluxe je. Pop dia size pun lebih kurang je sama macam yang 4 inci punya. Yang ni pun aku dapatkan dekat shell.net. Aku rasa ada lagi kot sekarang ni. Kalau korang nak, korang boleh beli. So pop ni tak adalah apa sangat. Tapi disebabkan aku support Zack yang ada Justice League ni, so aku belilah pop ni. Tapi dia punya paint job yang dekat yang ni lagi okey tau daripada yang masa tu punya lah. Yang masa tu punya paint job dia pada aku agak comot sikit, agak tak cantik tau. Tapi yang ni dia agak cantik, lagi puati lah, lagi kemas lah. Maybe dia buat yang tu dulu, lepas tu dah kena marah dengan bos dia, lepas tu baru dia buat cantik macam ni. So inilah Funko Pop kita unboxing hari ni, Darkseid on Throne. So korang kalau apa-apa idea untuk apa aku unboxing lepas ni, korang just perlu komen dekat bawah. Lepas tu macam sebelum ni aku ada buat juga cupcake Justice League and juga cake Darkseid. Untuk korang yang nak tengok, aku letak link dia dekat bawah. Lepas tu untuk yang aku unboxing Justice League Funko Pop Part 1, link dia pun aku letak kat bawah. So tu je lah, until next video. Bye.